Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa kembali di channel saya. Siang ini di Desa Ngares. Ini ada jembatan gantung. Saat ini ingin melihat debit sungai di Desa Ngares tuh. Siang ini karena di Kecamatan Bendungan, jadi kecamatan yang posisinya di atas Kecamatan Trenggalek, baru saja hujan deras kok debit air. Siang ini agak meningkat. Jadi seperti ini, meskipun di bawah tidak hujan, kalau di hulu di atas sana hujannya sangat deras, debit sungai ini akan selalu naik. Di Ngares ini sekarang sudah ada jembatan gantung yang baru, tepatnya di dekat tikungan di tempat pemakaman ini ke arah Desa Singon yang menghubungkan Desa Ngares yang di sebelah utara. Di bawah sana ada anak yang cari ikan ini. Ada yang memancing, guys.
jembatan gantung yang menghubungkan jalan ke arah desa Sengon di selatan ke desa Ngares yang di utara. Ini jalannya menanjak. Jembatan gantung Ngares penghubung jalan di sisi utara yang menuju ke lokasi Dusun Temon, Desa Ngares, dan sini yang menuju ke Desa Sengon juga ke arah proyek bendungan Bagong yang di atas sana. Pemandangannya sangat indah, pemirsa. Ini di Desa Ngares di Kecamatan Kota Trenggalek sebelah utara. Ada jalan yang menanjak menuju Desa Sengon atau di bendungan Bagong yang di atas sana. Penghubung ke arah kota Trenggalek.
di wilayah Tempon, Desa Ngares, pemirsa. Pemandangannya sangat bagus. Ini sungainya agak tinggi debitnya. Di atas sana siang tadi turun hujan. Jalan ini menuju ke dulu wisata Tempon. Sekarang hancur karena banjir di bulan lalu. Taman-tamannya hancur. Jalannya juga banyak yang longsor. Coba lihat menuju wisata Tempon yang dulu sangat indah. Ini jalannya yang menuju ke sana. Kemarin juga longsor. Berikut jalannya jembrek toh bu, oke? Oke. Jalan yang menuju tempat wisata Tempon yang dulu sekarang hancur dan becek sekali. Ini barusan kemarin juga longsor. Jadi di sini rawan longsor dan jalannya sangat licin sekali. Ada air terjunnya. Jadi sekarang ini permukaan air sungai atau tinggi ketinggian sungai hampir sama dengan daratannya yang di tepi, pemirsa. Ketika hujan di atas sana
curah hujannya tinggi, airnya meluap langsung ke daratan yang hampir sama dengan dasar sungainya. Sudah ditanggul dengan batu-batu yang ikut terkena arus, jadi batunya ikut hanyut ke bawah ini. Jadi sekarang ini batu-batu yang kemarin di tengah dibuat tanggul di tepi. Tapi ini ketika airnya sangat deras dan tinggi, batu ini juga akan ikut hanyut lagi ini. Batunya yang bagus-bagus guys, bisa untuk batu untuk apa ini, kosokan pada waktu mandi, ada yang halus. Inilah pemirsa di Temon, Desa Ngares. Saat ini terupdate suasananya terkini. Pemandangannya indah sebenarnya, cuma ketika hujan tanahnya banyak yang longsor. Kemarin ini longsor, sudah dibuka jalan aksesnya.
Tapi sewaktu-waktu ini juga berbahaya kalau hujannya sangat deras, bisa longsor lagi. Kembali lagi pemirsa, lanjutkan ke arah sana, menembus desa Singon nanti. Oke pemirsa, kembali lagi di jembatan gantung di Ngares. Turun lagi, jalannya di atas sangat sulit, jadi kembali lagi ke bawah. Oke, sampai di sini saja dulu video saya siang ini dari Desa Ngares. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.